keramaian lalu lintas di luar kota, guys. Nah, keadaannya jalan di luar kota. Dominasi oleh tangki-tangki besar di sini, guys, jalan ini. Karena di sini adalah pusat untuk pengiriman CPU, guys. Di pelabuhan Bagendang sana. Ada dominasi oleh tangki-tangki ini, guys. Nah, masuk ke pelabuhan sana, guys. Pelabuhan CPU. Lagi pula memang juga ada pabrik minyak di sana, guys. Minyak goreng. Nah, ini dominasi seperti ini, guys. Nah, inilah kota di luarannya. Di sebelah selatan kota, pusat kotanya. Di kota samping. Tak tetap terus ada, guys, tangki-tangki seperti ini. Nah, kita mengamati jalan HM Arsat, guys, yang menuju pelabuhan Bagendang pada hari-hari biasa seperti ini, guys. Memang yang lewat tidak begitu rame. Yang rame adalah biasanya iring-iringan mobil tangki, guys, atau mobil sawit. Nah, ini juga tangki CPU, guys. Bember inilah yang merajai jalan di sini karena memang sangat pesatnya perkebunan kelapa sawit di kota Waringin Timur, guys. Dan pekerjanya di kebun sana puluhan ribu, guys, bahkan ratusan ribu, guys. Nah, sore hari ini cuaca mendung, guys. Tambah agak sepi jalan ini. Rame, guys, satu dua saja yang lewat hari-hari biasa, guys. Jalannya cukup mulus, guys, karena jalan di sini itu jalan cor, guys, baru di aspal. Di jalannya cukup kuat karena di sini dibuat oleh raja-raja truk, guys. Jalannya tidak mengkhawatirkan. Jalannya oke saja karena yaitu sudah dicor, guys. Ini kalau ditutup gini biasanya karnel, guys. Jadi ini truk-truk seperti ini kalau bukan tangki itu karnel, ya turunan produksi kelapa sawit, guys. Nah,
sebentar lagi kayaknya rombongan tangki-tangki lagi guys nih. Di tangki ini biasanya bosnya masing-masing guys, jadi satu rombongan, rombongan itu biasanya guys kalau kita lihat ini mobil tangkinya sama nih guys ya. Jalan utama untuk mengangkut hasil industri perkebunan kelapa sawit guys, jadi pusatnya di daerah jalur ini guys, jalur satu-satunya karena pelabuhannya ada di ujung sana guys. Kontainer-kontainer ini juga ke sana guys, di pelabuhan Bagendang. Sana itu sudah kosong guys, langsung ngambil lagi di pabrik. Nah, ini sudah kosong guys. Wow, inilah lalu lang-lang pada sore hari ini guys. Jalan utama ini nama jalur industri guys, salah satunya, memang satu-satunya masih di sini guys, itu jalan MR1. Oke, video sampai sini, sampai jumpa lagi.